Anak-anak, hari ini kita akan bermain tantangan melompati bentuk yang mustahil. Biar ku jelaskan aturannya. Kalian harus lompat ke dalam kolam melewati bentuk itu. Yang melompati bentuk itu tanpa menyentuhnya akan mendapatkan poin. Tapi, kalau kamu merusaknya, kamu tak dapat poin. Sepertinya mudah. Mudah? Ayo kita lihat. Berhasil. Giliran siapa selanjutnya? Aku. Stevie, ayo. Yeay. Bagus, satu poin untukku. Kamu benar, satu poin untuk Stevie. Ini giliranku. Oke, Ivan, ayo. Aha. Yeay, satu poin untukku. Aku buat mudah, semuanya menyingkir. Wih. Kerja bagus, Maria. Ayo cari tahu selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah es krim. Tapi yang ini, aku mau kamu melompat mundur ke belakang. Mundur benarkah? Semua yang berhasil mendapat 2 poin. 2. Yeay, berhasil. Oke, giliranku. Baiklah, Ivan mendapat 2 poin. Gadis pemberani, ini 2 poin untukmu. Aku tunjukkan caranya. Itu luar biasa. Aku pilih bentuk terbaik. Astaga, hiu. Babak ini tak akan mudah karena aku punya ide untuk membuat babak ini sulit. Biar ku tunjukkan jalannya. Aku harus membayangkan jadi hiu. Berhasil. Aku mau lompat. Berhasil. Oke, aku bisa melakukannya. Itu luar biasa. Di sini gelap sekali. Yeah. Jangan curang, Ivan. Hanya Maria, Dasha, dan Steph yang dapat poin. Ayo pilih yang bagus. Oke, yang selanjutnya adalah Mario. Wow, ini terlalu kecil untukku, tapi aku ada ide. Pemain ini akan ada di tempatku. Kau pasti cocok dengan semua bentuk. Aku tak akan mengecewakanmu, Maria. Semoga berhasil, Alex. Senang rasanya jadi kecil. Giliranku. Mudah. Saatnya pakai keterampilan senamku. Lihat. Itu jalan kue. Tunggu, aku ada ide. Hey, kalau aku lolos, aku mau 3 poin. Oke. Yeay, aku pemenangnya. Wow, Ivan, itu sangat kreatif. 3 poin untukmu. Giliranku.
Aku tahu cara membuat babak ini lebih menarik. Bagaimana? Kalian harus lompat masuk ke dalam bentuknya. Mudah, aku juga bisa. Keren, ini akan mudah. Menyenangkan, aku mau lagi. Aku tidak sabar untuk lompat. Ivan. Aku ingin dapat bentuk yang termudah. Apa? Bentuk ini tidak mungkin dilalui. Ayolah, Ivan. Kamu pasti bisa. Oke, tapi aku harus hati-hati. Yeay, berhasil, berhasil. Aku bisa, itu mudah. Yeay, berhasil. Giliranku. Yeay, lompatan sempurna. Dan sekarang giliranku. Yeay, plus satu poin untukku. Anak-anak, itu tidak mudah. Jadi, ku beri poin ekstra untuk semua. Lanjut. Anak-anak, semoga kalian beruntung ya. Aku akan tangani ini. Itu sungguh luar biasa, Ivan. Tapi, tak ada bentuk. Tak ada poin. Maaf. Babak terakhir, berharap untuk bentuk terbaik. Mustahil untuk dilewati. Bentuknya terlalu rumit, ubahlah. Aku tidak bisa. Anak-anak, semua hal itu mungkin. Percayalah pada dirimu. Kalau memang bisa dilewati, tunjukkan saja. Tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan. Oke, mari kita adu. Jika aku berhasil melewati bentuk ini, aku menang, tapi kalian semua kalah. Sepakat. Oke. Tidak, aku tidak mau kalah. Pasti bisa. Wow. Wow. Kita menang, kita menang. Menang. Alex, tunggu aku. Jangan membuka pintu untuk orang asing. Kita lihat dulu siapa di sana. Oke. Siapa di sana? Siapa di sana? Ini aku, Ivan. Apa kamu tahu passwordnya? Iya, aku tahu. Itu Ivan. Ayo kita buka pintunya. Aku punya hadiah untukmu, Alex. Terima kasih, Ivan. Alex, ingat ya, jangan buka pintu untuk orang asing. Oke. Hah? Ada orang yang mengetuk pintu? Alex? Alex, tunggu. Dulu, kita harus periksa dulu itu siapa. Bisa jadi orang asing. Oke, Maria. Siapa di sana? Ini aku, Ayah. Kau tahu kata sandinya? Ya, aku tahu. Awesome. Iya, itu Ayah. Ayo kita bukakan pintunya. Aku punya hadiah untukmu, Alex. Terima kasih, Ayah. Alex, jangan pernah membuka pintu untuk orang asing.
Oke. Alex, ayo buka hadiahmu. Ayo. Wow. Alex. Tunggu aku, Alex. Kita lihat dulu, mungkin itu orang asing. Oke, Ayah. Siapa di sana? Ini aku, Nenek. Kau tahu passwordnya? Iya, aku tahu. Itu Nenek. Ayo buka pintunya. Ini untukmu, Alex. Terima kasih, Nenek. Alex, jangan buka pintu untuk orang asing. Oke, Ayah. Wow. Ada orang lain di depan pintu. Ayo periksa. Tunggu aku. Siapa? Hai, pengiriman pizza. Ini pesananmu. Tidak, tidak. Tahu kata sandinya? Tidak, aku tidak tahu. Kalau kau tak tahu, tidak boleh masuk. Apa? Mengapa? Kerja bagus, Alex. Kamu sudah belajar. Aku yang memesan pizzanya dan aku yang buka pintunya. Terima kasih. Dan ingat anak-anak, hanya orang tua yang boleh membuka pintu untuk orang asing. Waktunya pizza. Oke,